بسم الله الرحمن الرحيم مسلم.com. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan Dan yang akan saya review kali ini adalah salah satu buku yang banyak dicari ya Ini judulnya Ensiklopedi Solat Ini bisa teman-teman lihat di sini penulisnya Syekh Abu Abdirrahman Adil bin Sa'ad judulnya Ensiklopedi Salat. Di sini juga ada tulisan kumpulan karya ulama terkemuka di antaranya ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Abdul Aziz bin Bas, kemudian Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Nashiruddin Al-Albani. Buku ini diterbitkan oleh penerbit umul kuro sampulnya ini hardcover kemudian lumayan tebal dan isinya menurut saya sangat lengkap ya tebalnya ada kurang lebih 743 atau mungkin 750an halaman ya ini kemudian agak lebar bukunya agak lebar kertasnya kertas HVS yang putih ini langsung kita lihat saja daftar isinya. Seperti biasa, di awal-awal ada pengantar penerbit, kemudian ada mukaddimah. Kemudian di bab pertama ada rahasia-rahasia di balik sholat. Nah, ini ya, pahala-pahalanya dan lain sebagainya. Kemudian di bab keduanya ada hukum-hukum sholat. Di sini ada hukum dan ada pergi ke masjid. Kemudian keutamaan membangun masjid, dan hal-hal yang patut dilakukan di dalam masjid kemudian kewajiban sholat berjamaah dan peringatan dari menyepelekannya kemudian hukum-hukum datang ke masjid sini ada hukum pergi ke masjid, hukum segera ke masjid, doa berangkat, doa berangkat ke tempat sholat, kemudian pergi ke masjid dengan jalan kaki, berjalan dengan tenang dan sopan, tidak menjalin jari-jemari, anak-anak pergi ke masjid. Orang junub dan wanita haid memasuki masjid. Nah, ini boleh enggak ya, orang junub yang belum mandi gitu ya? Kemudian, wanita yang sedang haid memasuki masjid. Nanti bisa teman-teman lihat, di dalamnya ada penjelasannya. Kemudian, hukum tiba di masjid memperhatikan alas kaki. Kemudian mendahulukan, mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid, berdoa saat masuk masjid, maju mengisi soft terdepan, mengucapkan salam pada orang yang berada di masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat menghadap pembatas, atau sutroh, kemudian tidak keluar masjid setelah azan, kemudian hal yang semestinya dilakukan orang yang duduk di masjid, meluruskan dan menyempurnakan soft. Kemudian sholat di belakang sof sendirian dan seterusnya banyak ya. Kemudian di sini ada tentang makan di masjid juga eh, dijelaskan ya. Kemudian di bab selanjutnya atau mungkin di sub bab selanjutnya ada hukum menghadiri sholat Jumat, hukum mempersiapkan diri untuk sholat Jumat, ada mandi Jumat, mengenakan pakaian terbaik, Bersiwak. wak. Mengenakan wewangian, pergi ke masjid lebih awal, kemudian pergi sholat Jumat dengan berjalan kaki, kemudian bepergian pada hari Jumat. Bagaimana selanjutnya? Di sini ada hukum menghadiri masjid untuk sholat Jumat, mendekat ke imam, sholat nafilah sebelum imam masuk masjid, sibuk berzikir dan membaca Al-Quran, diam dan mendengarkan khutbah. Kemudian di bawahnya ada sholat ba'diyah Jumat. Jika hari Id dan Jumat bertemu dalam satu hari, nah ini gimana? Apakah ada Jumatan atau tidak? Ini ada penjelasannya. Kemudian hukum wanita datang ke masjid. Ini wanita yang suci ya. Bolehkah wanita ke masjid? Kalau boleh syaratnya apa saja? Kemudian hukum khusus bagi wanita dalam salat. Posisi wanita di belakang imam, posisi imam wanita, wanita melintas di hadapan orang salat. Kemudian di bab ketiga ada tata cara salat Nabi atau sifat salat Nabi dari takbir hingga salam. Di sini mulai dari menghadap kiblat, kemudian berdiri, kemudian salat dengan duduk saat sakit dan seterusnya kemudian niat takbir dan seterusnya ya yang sudah kita ketahui tapi di sini disertai juga ada footnote-nya juga di catatan kaki tentang hadis-hadisnya ya ini mungkin bisa teman-teman baca sendiri ini silahkan di pause kemudian yang ini juga silahkan di pause kalau mau baca dulu Kemudian di bab selanjutnya setelah sifat salat Nabi ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu ketika ada yang lupa ya, terjadi penambahan misalnya zuhur harusnya 4 rakaat kita 5 rakaat atau malah 3 rakaat atau ragu-ragu. Nah ini ada tentang sujud sahwi. Kemudian hukum orang yang meninggalkan salat disengaja misalnya, hukum orang yang meninggalkan salat bagaimana hukumnya nah di sini ada sedikit menyeramkan ya konsekuensi murtad karena meninggalkan sholat atau yang lain hukum-hukum dunia hukum-hukum akhirat akibat murtad makanya untuk sholat ini jangan sampai ketinggalan ya kemudian di bab keenam kesalahan-kesalahan seputar sholat ini ya, mulai dari wudhu-wudhu, berdoa saat membasuh anggota wudhu, berlebihan menggunakan air wudhu, dan seterusnya. Ini silahkan dipaus. Ini masih ada lanjutannya, banyak ya. Kesalahan-kesalahan dalam sholat, bersandar pada tembok, tiang, dan semacamnya. Membaca Al-Quran dan doa dengan suara keras saat sholat. Dan seterusnya, silahkan di Pause dan dibaca sendiri. Kemudian ini masih dalam bab kesalahan dalam sholat. Ini juga sama, memanjangkan kata takbir secara tidak benar. Allah Akbar, itu kan baranya tidak boleh dipanjangkan ya. Dan seterusnya. Kemudian, nah, ini yang selanjutnya ada kesalahan-kesalahan terkait masjid: menghias dan mengukir masjid dengan berbagai hiasan dan seni yang menelan biaya besar, hingga nyaris kehilangan suasana spiritual masjid. Jadi, terlalu megah, terlalu mewah dengan ornamen-ornamen yang mewah gitu ya, itu tidak dianjurkan. Kemudian, banyak masjid di dalam satu perkampungan kecuali kalau kampungnya padat penduduk ya mungkin karena dibutuhkan mungkin bisa kemudian selanjutnya ada masjid dijadikan tempat lalu lalang memasang jam dinding dengan suara-suara lonceng mirip suara lonceng orang nasrani ini juga tidak dibolehkan ya kemudian kesalahan-kesalahan terkait sholat jumat kemudian ini kesalahan-kesalahan terkait toharoh menunda sholat setelah suci dari haid nah ini juga tidak boleh ya kemudian kesalahan-kesalahan terkait sholat kemudian ini masih sama silahkan dibaca saja karena ini terlalu panjang kalau saya bacakan kemudian di sini ada tentang tentang masbuk Kemudian ada tentang sholat jenazah juga. Ini masih banyak ya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan terkait masjid lagi. Kemudian kekeliruan-kekeliruan terkait sholat Jumat. Kemudian di bab ke-7 ada fatwa-fatwa tentang sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Sini banyaknya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Kemudian, sholat bagi security. Siapa tahu ada subscriber yang memang profesinya sebagai security. Mungkin ini sangat bermanfaat ya. Kemudian, bacaan sudut sahwi. Kemudian, waktu sholat isya. Dan seterusnya, banyak. Ini kewajiban sholat berjamaah tentang menjawab azan, mendengar azan, tapi tidak ke masjid. Nah, kemudian keutamaan sholat berjamaah dan seterusnya, ya, sholat tarawih juga ada dijelaskan di sini. Kemudian, ini yang terakhir. Ada hukum orang mati dalam kondisi tidak sholat dan tidak puasa, bagaimana hukumnya? Kemudian sholat berjamaah di gedung terpisah dari imam, nah, misalnya masjidnya sudah penuh, kita ada di rumah seberang masjid atau di depannya masjid itu seperti apa atau bagaimana hukumnya? Dan seterusnya ya, ini. Daftar isi dari buku ensiklopedi sholat jadi sangat lengkap isinya. Dan menurut saya ini salah satu buku yang saya rekomendasikan ya untuk teman-teman yang ingin memperbaiki sholatnya. Karena sabda rasul barang siapa yang sholatnya baik maka baik pula amalan-amalan yang lainnya. Sebaliknya barang siapa yang sholatnya berantakan atau enggak benar ya amalan amalan lain juga ikutan nggak benar ya. Nah ini kurang lebih isinya seperti ini. Nah di bawah-bawah sini bisa teman-teman lihat ada catatan kakinya ya. Ini jadi nggak dituliskan hadisnya. Seperti ini 308 hadis Imam Bukhari. 308 yang ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menuturkan, aku melihat sahabat-sahabat Nabi saw bersegara menghampiri tiang-tiang masjid saat maghrib untuk sholat nafilah atau sholat sunnah hingga Nabi saw keluar. Riwayat lain menyebutkan seperti itulah mereka sholat dua rakaat sebelum maghrib. Hadisnya di sini hadis Imam Bukhari. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini. Seperti biasa ya, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 -490. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari